Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam bahagia, salam Ramadan at home. Okay, bersama saya Farz Farhan. Seperti biasa, jangan lupa subscribe saya pun channel Farz Farhan di laman YouTube channel anda untuk mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru dalam PES Mobile 2020. Okay guys, so kepada subscriber saya yang baru di channel Farz Farhan ini, okay, anda boleh tekan di playlist and then korang boleh lihatlah video-video yang mungkin anda semua tertinggal guys. So guys, hari ni guys, hari Sabtu, yang mana anda boleh lihat lah di tajuk kali ni, yang mana saya akan cuba untuk draw untuk sempena 25th anniversary celebration 100 gold ball part 3 guys. So jomlah kita cuba. Okay, sebelum tu kita lihat di news. So adalah yang untuk seri A team home versus away ni, saya harap anda semua dapat habiskan yang untuk gameplay ni yang di match day. Okay, di sini eFootball ni, saya harap anda semua dapat habiskan permainan di sini sebab dia punya coin dah double. So good luck lah. So korang akan dapat macam ni lah, dapat dia punya reward tu, position booster, skill token, GP, special trainer dan lain-lain. Okay guys, so saya akan cuba untuk draw. Okay, actually untuk pada yang korang baru tengok video ni, okay, actually dia ada banyak part. Ada part 1, part 2 and then saya draw silver ball. Geram pula rasa tengok yang iconic moment Manchester United ni. Tak apa, kita tolak jauh. Okay guys, so yang mana untuk 25th anniversary celebration 100 gold ball part 3 ni, saya akan cuba untuk draw 25 dahulu yang untuk part 3. Okay, kita lihat adakah saya berjaya untuk mendapatkan black ball ataupun tidak, dan adakah yang untuk gold ball ni saya berjaya untuk mendapatkan player yang hebat. So actually yang untuk number of players ni, anda boleh lihat yang mana dia punya number of players ni ada 695 lah, termasuk sekali black ball. So yang untuk black ball ni, macam biasalah saya akan cuba untuk draw yang untuk giveaway macam yang dahulu, 10k subscriber, alhamdulillah, yang mana pemenang dia memang sangat happy. Okay, insyaAllah lah untuk road to 20k subscriber, saya akan cuba untuk draw lah yang black ball ni dan buat giveaway. Okay guys, so untuk hari ni saya akan cuba untuk teruskan 25, saya akan cuba untuk draw 25 gold ball untuk hari ini. Siapakah yang saya akan dapat? Adakah player gold ball yang begitu menarik? Adakah ataupun player gold ball yang saya dah dapat? So kita lihat sajalah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. First draw untuk 25th anniversary celebration 100 gold ball part 3 guys. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, player pertama guys, bermain di Liga Spanyol. Siapakah dia? Okay, adakah Real Madrid? Berjersey 7 ke Sevilla, saya tak cam. Kurang cam ni. Gonzalo Guedes, iaitu pemain daripada klub Valencia BN. Okay, untuk first draw ni, gold ball saja pemain Sevilla. So, okay lah. Okay, sebelum tu saya tak ingat nak lihat dia apa ni, my team. Okay, players. Okay, cukup lah, 491, ada 9 lagi, kita draw. Tak apa kalau kita player-player yang apa ni, yang kurang memuaskan, kita just release je. Okay guys, untuk first draw just dapat gold ball saja. Okay, untuk second guys, siapakah yang saya akan dapat? Bermain di Liga apa ni, warna merah hijau. Masih lagi gold ball. SL Benfica ke apa ni, tak berapa nak jam. Yes, Benfica, iaitu Seferovic, center forward guys. So untuk yang kedua ni masih lagi gold ball lah. Okay, yang ketiga guys, siapakah yang saya akan dapat dan bola warna apakah untuk kali yang ketiga ini guys? Okay, bermain di Liga Itali. Masih lagi gold ball. Berjersey 27, siapakah dia? Oh, saya dapat Quagliarella daripada klub Sampdoria. Eh, payah sebenarnya. Okay, actually saya rasa yang ni saya dah dapat yang untuk featured players, tak silap saya. Tak apa, kita delete lepas ni lah.
Okay guys, yang keempat guys, siapakah yang saya akan dapat untuk draw yang keempat ini? Saya rasa macam payah sikit dapat black ball. Okay, siri Italian lagi. Okay, masih lagi gold ball. Memang nak dapatkan apa ni? Black ball memang payah sikit lah. G. Defrail daripada Club Sassuolo. Okay, so kita simpan dahulu. Okay guys, untuk draw yang kelima guys, siapakah yang saya akan dapat untuk draw yang kelima ini guys? Masih lagi untuk Liga Itali. AS Roma guys, goal ball untuk AS Roma. Siapakah dia? Pellegrini guys, itu daripada kelab AS Roma. So actually Pellegrini ni saya rasa saya dah ada. Dapatlah kita simpan dulu. Okay guys, untuk draw yang keenam guys, siapakah yang saya akan dapat? Liga apa ni? Hak Parpaibah. Yes guys, alhamdulillah guys, saya dapat Hak Parpaibah. Okay, bermain di Shanghai CSIPG. Okay, actually untuk hak ni saya rasa saya dah ada. Tapi tak apa, kita simpan dahulu. Okay, hak ni memang dia punya apa ni, kicking power ni memang gila. Position dia pun finishing 82, kicking power 95. Dia punya kicking power ni belum lagi apa, max rating dah 95. Agak-agak kalau penuh tu memang gila kau. Okay guys, untuk draw yang ketujuh guys, siapakah yang saya akan dapat? Okay, untuk draw yang ketujuh, Liga Itali lagi guys. Pemain Juventus guys, berkasut Adidas, berjersey 16, lain-lain dan tak bukan, Cuadrado guys. Nice lah. Walaupun dah ada. Okay, tak apalah. Dapat pemain-pemain yang daripada pemain-pemain yang sensasi. Okay, yang untuk draw ke-8 guys, siapakah yang saya akan dapat untuk draw yang ke-8 kali ini guys? Liga apa ni? Masih lagi gold ball sebenarnya. Okay, tak berapa nak jam ke-8 ni. Saya dapat Vlasic. Okay, daripada klub CSKA Moskva. Pemain muda agaknya sebab dia berumur 22 tahun. Tak apa, kita next dahulu lah. Okay guys, pemain ke-9 yang saya akan draw, siapakah yang saya akan dapat dan bola apakah warna dia? Liga Itali guys. Mana? Ni masih dah. Masih lagi Juventus guys, 25. Saya dapat Rabiot guys. Okay, so okay, dapat Rabiot. Rabiot pun dah ada sebenarnya. Okay guys, so yang seterusnya guys, siapakah yang saya akan dapat? Okay, mari kita lihat. Okay, untuk sekarang ni dia player-player yang best-best lah. Pada start pada Hulk, Cuadrado, Rabiot, free agent. Masih lagi gold ball. Siapa ni? Kostic guys. Siapa ni? Pada club free agent. Tak berapa nak kenal. Maafkan saya. Kostic. Apa agaknya? Okay guys, so kita lihat dahulu yang untuk main team tadi. Okay, untuk main team players. Okay, kita lihat player mana yang saya dah ada. Okay, saya dapat ni lah untuk first 10. Untuk 10 saya dapat Gonzalo Guedes, Seferovic, Quagliarella,
Defrel, Pellegrini, Hag, Cuadrado, Vlasic, Rabiot dan juga Kostic. So saya delete dahululah. Siapa ni? Kvaratskhelia. Sebab actually saya rasa saya dah ada lah semua player di sini, tapi dia delete 3 dahululah. Okay, release 4,000. So guys, anda pun boleh lihat lah yang mana saya punya GP. Alhamdulillah dah sampai 6 juta. Cuma coin je dah menurun. So untuk korang yang nak tahu macam mana cara saya buat boleh dapat GP banyak ni, so korang boleh tekanlah di description ataupun playlist mana description ni. Saya ada buat di mana ada part 1 juga part 2 ke. Actually ramailah yang orang tak perasan untuk part 2 ni, sebab part 2 ni saya detail lah satu persatu. Okay guys, kita sambung lagi untuk draw yang seterusnya untuk yang ke-11 guys. Siapakah yang saya akan dapat? Putih, makin dapur. Okay, dia apa ni? Masih lagi Juventus guys. Memang hari ni Juventus guys. Berjersey 33 guys. Saya dapat Ben Tanker. Maafkan saya. Ben Tanker pula. Bernardeschi guys. Daripada klub Juventus. Okay, actually Bernardeschi ni dia punya tatu ada dekat atas leher belakang. Okay, nice. Actually dah dapat dia. Dia tak apa. Soccer. Okay, dapat Bernardeschi. Okay, yang ke-12 guys, siapakah yang saya akan dapat? So actually untuk kali ni saya dapat player-player yang ternama lah. Masih lagi gold ball sebenarnya. Ke-12 ni. Siapa dia ni? Zahavi daripada klub Guangzhou RNF. So kita delete lah. Okay, korang pun tahu kenapa saya terus delete. Okay guys, yang ke-13 guys, siapakah yang saya akan dapat untuk player yang ke-13 saya draw ini? Okay, so masih lagi tidak untuk berjaya mendapatkan black ball. Okay, ke-13. Okay, siapa ni? Tak berapa nak jump. Rakit Key, center back of Zenit guys. Apa kita simpan dulu. Okay, sambung balik untuk draw players ke-14 guys. Siapakah yang saya akan dapat? Okay, ke-14 dapat daripada klub Ajax. Siapa ni? Kurang nak jump. Saya dapat Promise guys daripada klub Ajax. Okay, player ni dah berusia 27 tahun. So kita delete dahulu lah. Yang mana rasa tak menarik tu kita just buang terus. Okay, so kita delete satu. Okay, actually sebenarnya saya dah dapat player yang banyak sebenarnya untuk hari ni. Yang player yang saya dah ada. Kostik ni tak ingat lah saya dah dapat sebelum. Tak apa, kita delete je. Alright. So guys, kita sambung balik yang untuk ke-15 guys. Siapakah yang saya akan dapat? Okay, 15 ke 16 saya pun tertukar sebenarnya. Guys, players yang seterusnya guys bermain di Liga England guys. Liverpool berjersey 6, yang lain dan tak bukan siapa sebenarnya? Tak kenal sangat Liverpool ni. Lovren guys, center back of Liverpool FC. Okay, okay, and then yang ke-16 guys, siapakah saya akan dapat? Okay, ke-16 ni Liga Spanyol. Masih lagi gold ball sebenarnya, memang payahlah mendapatkan black ball. Inigo Martinez. Saya rasa Inigo Martinez ni saya dah ada. Inigo Martinez, tak silap saya dah ada. Tak apa, kita release je lah. Sebab apa ni, my team pun dah cukup. Okay, Inigo Martinez rasa dah ada.
Jadi kita delete dahulu. Jadi lihat glass civic pun sudah selesai dah ada sebenarnya glass civic ni. Kita simpan dulu. Apa ni? Gonzalo Cuedes. Setelah kita delete lah yang ni. Okey, kita sambung balik. Okay, draw yang ke-17 tu berapa saya pun tak ingat. Okay, kita dapat player-player yang bertahan lah untuk hari ni. Kebanyakannya lebih kepada Juventus. And ada Liverpool. Okay, Liga apa ni? Berjersey 8 guys, saya dapat Paulinho guys. Okay, dapat Paulinho. Bermain di Liga China, Paulinho ni. Okay. Okay, saya pun tak ingat lah keberapa dah ni. Ten. Dah tak puasa. Makin dah pun. Ha. Liga Itali guys. Goalkeeper guys. Untuk kelab apa ni? Nak Napoli tak silap saya. Okay, maaf lah sebab kucing saya minta makanan tadi. Oh, saya dapat Meret daripada kelab Napoli. Okay, dapat Meret. Okay, untuk draw keberapa saya pun tak ingat dah. Dapat-dapat kita jelit dahululah. Allahu Akbar. Rasa yang untuk Emirat ni dah dapat sebenarnya. So actually ramailah yang sebenarnya ni saya dah dapat. So siapa nak delete eh? Saya pun confused. Tak apa kita. Okey, jap ya. Masya-Allah kucing aku. Okay, so kita lihat di squad management ni lah. Okay, switch squad. And tekan apa ni? Juventus FC. Masya Allah kucing aku. Alright, so untuk Juventus ni saya dapat banyak players yang sama. Kita delete dahululah. Okay, untuk players data sign. Maafkan saya. Okay, Bernardeschi dah ada, Cuadrado pun dah ada. Saya dapat tadi Rabiot. Tak apa, kita delete dahululah. Bernardeschi, Cuadrado. Okay, and Rabiot ni delete dahulu. Alright, so okay, korang boleh lihat lah. Kalau kita release, kita punya carry over memang banyak gila. So, 21,000 guys. Nice, really nice. So, saya akan gantikan lah dengan yang player tadi. Okay, kita sambung balik guys. Saya pun tak ingat lah. Nampak kucing. Orang dah bagi makan. Makan lagi. Hey. Okay. Guys, kita sambung balik guys. Maafkan saya. Okay, yang draw. Haa, pergi dapur tu. Nyaw, nyaw. Okay guys, klub Bayer Leverkusen. Siapakah dia? Oh, adakah? Tah, saya dapat. Yes, nice lah. Saya dapat Bayer Leverkusen iaitu Tah. So, actually Tah ni. Tak kenapa ni saya tak dapat lagi. Tak apa, nice. Okay, itu sains seterusnya guys. Liga apa ni? Okay, tak berapa nak kan. M. Cruise guys. So actually M. Cruise ni dah dapat dah hari tu, saya just release je. M. Cruise.
Tapi kalau nak ikutkan dia ni famous dia sebenarnya. Tapi itu delete dia lah. Alright. So okay guys, ada 5 lagi peluang terakhir. Okay, yang untuk 5 terakhir guys, siapakah yang saya akan dapat untuk 5 terakhir ni? Okay, jadi memang tak ada lagi kita dapat red boss. Okay, kelak benda apa ni? Gold ball, gold ball, gold ball, and gold ball. Corona. Aduh, corona lagi. Takpelah, yang hari tu saya buang, yang ni saya simpan. Takpe, yang ni saya simpan, saya quarantine ke dia. Okay. Okay, yang keempat terakhir guys. Liga England guys. Masih lagi gold ball. Tottenham ke apa ni? Tak berapa nak jam. Rice guys, mentang-mentang lah kita puasa sekarang ni, dia bagi nasi ke saya. Aduh. Okay, ada 3 lagi peluang guys. Sekejap ya, saya nak release dahulu. Okay, my team. Okay, yes. So okay, data saya nak release siapa sebenarnya. Okay, I don't know nak delete siapa sebab hak apa semua ni dah ada. Belah sivik. Okay, Peregrine ni pun saya rasa dah ada. Confused guys nak delete siapa. So macam ni lah kalau korang punya players ni dah ramai. Takpelah, saya delete Meret sebab saya rasa Meret ni dah ada. Yes, untuk goalkeeper ni saya rasa saya dah ada. Takpe, kita simpan dahulu. Okay, so macam ni lah kalau korang punya players dah cukup. 500. So kena buat satu persatu lah. Maaf sangat-sangat lah. Okay guys, ketiga terakhir guys, siapakah yang saya akan dapat untuk draw yang ketiga ini guys? Liga Spanyol. Hey, who is this? Llorente, center back of Vasco Gipuzkoa AB. Kita delete lah dia Llorente ni. Bye. Baru dia dapat. Delete terus. Okay guys, dua terakhir guys, siapakah yang saya akan dapat untuk yang kedua terakhir ni guys, untuk 25th anniversary celebration Liga Argentina. Wih, sampai best tadi. Sigali, saya dapat Sigali daripada Club Racing Club. Delete je. Apa kau ni? Okay guys, so yang ni terakhir lah untuk 25th anniversary celebration 100 gold ball part 3 guys. So siapakah yang saya kedapat untuk last ni? Okay, dapat, harap-harap dapat play yang best lah last-last ni. Liga England guys, gold ball guys. So untuk hari ni 25 saya draw, 25 lah gold ball yang saya dapat. Oh, saya dapat Ben Chilwell, iaitu left back of Leicester City. Okay, memang dia ni terbaik. Dia punya match rating untuk featured players pun saya dah ada 95 tak silap saya. So memang best lah dia punya speed laju. So guys, untuk hari ni berjaya jugalah kita untuk 25th anniversary celebration 100 gold ball part 3 ni. So yang mana terlepas tu boleh tekan di playlist ataupun di description. So yang untuk apa ni, Juventus ni saya just ganti je. Okay, so saya ulang lagi kepada korang yang nak tahu kenapa saya punya GP ni makin menaik. Sebab kita ada cara dia, korang boleh tekan lah di description dan juga playlist. Saya ada ajarkan yang untuk part 1 dan juga part 2 guys. Okay, nice.
Okay guys, itu saja daripada saya Farid Farhan. So korang boleh lihatlah play players yang saya dapat untuk hari ini. Memang players yang bagi saya memang best lah. Okay guys, itu saja daripada saya Farid Farhan. Okay, seperti biasa, jika korang ada soalan-soalan yang ingin ditanyakan kepada saya, sila tanya sahaja di ruangan komen. And jangan lupa subscribe saya pun channel Farid Farhan di laman YouTube channel anda untuk mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru dalam PES Mobile 2020. Okay guys, thank you guys for watching my video. Thank you very much. Okay, sebelum tu saya minta maaf lah jika saya ada tersalah silap kata, tersasul bahasa ataupun tersalah informasi. Okay, kerana yang baik itu datang daripada Allah SWT dan yang buruk itu datang daripada silap saya sendiri ya. Okay guys, thank you guys for watching my video. Thank you very much. Kita jumpa lagi in the next video. InsyaAllah.